Oke guys, jadi balik lagi bersama buat Caca dan akhirnya yang ditunggu-tunggu gua akhirnya main Minecraft lagi ya guys ya, setelah sekian lama guys ya, karena guys gua kesel banget guys, nggak bisa main Minecraft karena kalau pakai shader nge-lag cuy, soalnya belum terlalu kuat guys ininya ya. Jadi kita nggak pakai shader dulu hari ini guys ya. Gua mau bereksperimen. Gua nggak tahu ini udah dilakuin sama youtuber lain atau belum, tapi ini kepikirannya di pikiran gua adalah kita akan membuktikan ya. Kita akan membuktikan bumi itu kotak apa bulat. What? Hai. Apa segitiga? Jadi guys, gua akan coba bikin tower setinggi mungkin dan melihat bumi di Minecraft ini guys, bentuknya apa guys ya. Jadi langsung aja let's go. Nanti kita bakal bikin ini guys, live streaming membangun rumah di bawah tanah ya. Jadi langsung aja guys. Yo, segini sekitarnya kayak cukup ya cuy ya. Kita akan coba dulu guys. Oke. Wuh. Kita akan melihat setinggi apa kita bisa naik cuy. Ya. Gua gak tau ini udah dilakuin atau belum, tapi gua penasaran aja cuy. Oke. Wow, very beautiful. Wow. Eh. Hampir gua jatuh cuy. Jatuh gak jadi cuy. Yo, jangan banyak gerak, jangan banyak gerak. Oke, terus. 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 Eh, mentok gak sih guys? Bisa mentok gak sih guys? Enggak kan? Oke, terus. Yo. Setinggi apa kita bisa melihat dunia ini guys, yang sangat indah ya guys. Wow. Sejauh ini bentukannya nggak bisa kelihatan guys. Apakah kita bisa menyampe bulan cuy? Bulan yang ada di sana cuy. Matahari cuy. Yo. Terus. Udah tinggi juga ya gue ya. Oke. Tembus awan cuy. Mentok ya? Oh mentok. Ya bilang mentok cuy. Oh enggak. Oh cuy. Oke cuy. Oke cuy. Kok bentuknya bulat? Oke guys, kita akan terus naik sampai ini guys ya, sampai nggak tahu guys, sampai mentok aja. Dan sejauh ini terlihatnya bulat ya guys ya, nggak kotak cuy. Padahal awan kotak, semuanya kotak cuy. Kita lihat dulu pemandangan sekitar. Kita hampir mendekati matahari guys ya. Oke, kita udah di lapisan apa nih namanya guys ya? Lapisan stratosfer. Di sini nggak ada apa-apa ya guys ya. Kita udah di atas awan nih. Kalau ada tabrak pesawat, ketabrak kita. Karena tadi kita melihat kan sekarang udah gak kelihatan nih. Tadi kita terakhir lihat bentuknya bulat ya guys ya. Jadi kalian simpulin sendiri bentuknya apa guys bumi di Minecraft nih ya guys ya. Oh limit cuy. Oke guys, jadi perjalanan kita sampai di sini aja guys ya. Karena ternyata limit guys, 255 balok guys. Ternyata kita tidak bisa lebih lanjut guys untuk mencapai matahari guys. Memang mencapai sesuatu yang susah itu sangat mustahil guys. Yaudah kita akan terjun bebas dari sini aja ya sebagai penutupan, dan kita akan melihat lagi, semoga bisa kelihatan bentuknya. Yuk let's go. A few moments later. Bentuknya bulat cuy. Bentar kita ganti ini dulu, view dulu. Sabar cuy. Gini aja cuy. Oke, nice. Bentuknya bulat cuy. Harusnya gue bisa terbang cuy. Kita ngapain balok gitu, langsung terbang aja tadi ya. Astaga. Yo, kita lihat cuy. Kita lihat cuy, dari sini bulat cuy. Kita lihat sekali lagi cuy. Kalau balok kan maksimal 255. Coba kita terbang aja guys. Maksimalnya berapa ya? Mata bisa lebih cuy. Sampai matahari cuy. Terus ini balok kita ada di depan mata kita ya cuy. Oh, bisa lebih. Oke. Kita akan menuju matahari cuy. Ternyata bisa lebih cuy. Itu udah makin gak kelihatan ya. Makin gak kelihatan, semakin jauh guys, semakin kecil titiknya guys ya, semakin tidak terlihat guys. Di sini udah gak kelihatan apa-apa ya guys ya. Gue juga bingung nih, sampai mana kita bisa menembus guys? Itu apa cuy? Itu apa cuy? Bentar guys, kok keluar sinar-sinar dari situ cuy? Oh, bayangan mataharinya kali ya? Oke guys, ini udah sekitar 3 menitan ya, gue pencet spasi dan tidak ada hasil yang berbeda ya guys ya. Kayaknya udah mentok sih guys, sepertinya ya guys ya. Tapi udah deket banget tuh. Oke guys, kayak cuman sampai di sini doang cuy. Ya, oke guys. Jadi kayaknya cuman sampai di sini aja ya guys ya, karena tidak ada hasil berbeda guys. Dan di situ mataharinya, di sini sekitar kita udah awan, nggak tahu di sini cahaya apa ya guys ya. Jadi segitu doang eksperimen kita pada hari ini ya guys ya. Komen lagi guys, eksperimen apa yang harus gue lakuin di Minecraft dan
ngapain di Minecraft guys ya. Jadi segitu dulu aja permainan pada hari ini. Kita akan lanjut ke terjun bebas ya guys. Thank you for watching. Arigatou gozaimasu. See ya.